Sebanyak 102 orang tenaga kerja asal Indonesia berhasil dievakuasi oleh petugas Direktorat Polair Polda Kepulauan Riau dari tengah laut perbatasan antara perairan Singapura dan Batam, Kepulauan Riau, setelah sebelumnya ditemukan terombang-ambing di tengah laut, setelah speedboat yang mereka tumpangi mengalami mogok mesin karena kehabisan bahan bakar. Evakuasi dilakukan dengan cara menggunakan kapal patroli Baladewa milik Polair menuju Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Kapal Baladewa tiba di Pelabuhan Batu Ampar dengan ratusan petugas dari Ditpol Air Polda Kepulauan Riau dan Polres Tabarelang beserta 4 unit mobil sudah siaga untuk membawa 102 TKI tersebut ke Mako Ditpol Air di kawasan Sekupang, Batam. Kapolres Tabarelang Kombes Pol Hengki mengatakan evakuasi dilakukan secara bekerja sama dengan Polis Coast Guard Singapura. 102 orang TKI yang terdiri dari 22 orang perempuan, 4 anak-anak, dan 76 orang pria serta 5 orang ABK ini ditemukan saat menumpang kapal jenis speedboat yang terombang-ambing di tengah perairan antara Singapura dan Batam. Salah seorang TKI asal Lombok, NTB Hairul Isanuddin, menuturkan mereka terombang-ambing di tengah laut sejak pukul 3 dini hari. Sedangkan tekong yang membawa mereka telah terlebih dahulu melarikan diri dengan cara melompat ke laut. Untuk keberangkatan ini, masing-masing dikenakan biaya sebesar Rp1.300 Malaysia atau setara dengan Rp4.500.000. Semua TKI beserta ABK dalam keadaan selamat, hanya saja ada 2 orang TKI wanita yang dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kesehatannya, sebab keduanya diketahui sedang hamil. Speedboat itu dari pantai Malaysia akan dibawa ke sini, dengan tujuan orang-orang ini akan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Tapi di tengah perjalanan, habis bahan bakarnya, terombang-ambing, dan bisa diamankan juga oleh Korpol Air Mabes Polri, yang di-backup juga oleh Ditpol Air Polda Kepri dan Polresta. Rencana ini sekarang kita akan bawa ke kantor Ditpol Air, Sekupang, dalam rangka proses pemeriksaan. Ada penumpang yang luka, Pak? Luka, ya. Berapa orang yang sakit, Pak? Sakit atau luka atau trauma? Ada 2 orang yang sakit karena sedang dalam hamil. Okay. Ya, sedang dirawat di ambulan, akan dibawa ke rumah sakit. Dari jam 3 malam sampai? Dari jam 3 malam sampai jam 9 pagi baru ada pertolongan, ya. Kenapa itu, Bang? Kecelakaannya gimana kapalnya? Mesinnya cukup. Bang, kalian lompat ke laut atau gimana? Tekongnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian Tribrata TV, Salam Tribrata.